Assalamualaikum, selamat datang kembali di BB Channel. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya mengunduh atau memperbaharui aplikasi di HP Android agar terhindar dari tertundanya unduhan atau download tertunda di aplikasi Play Store. Sering sekali kita mendapati tampilan proses unduhan aplikasi seperti ini, muter-muter seperti tidak ada paket kuota datanya atau tertundanya pengunduhan aplikasi di handphone Android kita. Nah, yang perlu kita cek pertama adalah di aplikasinya. Kita buka aplikasi Play Store, kemudian kita klik profil atau titik tiga. Kemudian klik kelola aplikasi dan perangkat. Klik update tersedia. Nah, di sini kita pastikan tidak ada proses unduhan pembaruan lain yang sedang berjalan. Atau kalaupun ada, bisa kita cancel unduhannya. Hal ini bertujuan agar proses unduhan yang baru tidak terhambat. Selanjutnya kita juga bisa setting pengaturan aplikasinya. Kita pilih pengaturan. Kita pilih preferensi jaringan. Kemudian pilih opsi preferensi download aplikasi. Nah, di sini kita bisa setting pengunduhan melalui jaringan apapun. Kemudian klik selesai. Nah, setelah selesai kita atur di bagian aplikasinya, kemudian kita pindah di menu pengaturan handphone. Kita cari aplikasi. Kita buka. Dan kita cari yang namanya Google Play Store. Kita klik. Nah, di sini kita bisa bersihkan datanya, yaitu dengan cara menghapus memori pemakaian. Dan setelah terhapus memori pemakaiannya, kita keluar dan bisa kita cek untuk pengunduhan aplikasinya. Kalau cara ini belum bisa, maka kita bisa update aplikasi Playstore-nya. Caranya seperti yang di atas. Kita masuk di menu aplikasi Playstore, klik profil atau titik tiga. Kemudian pilih pengaturan dan kalian bisa update jika ada saran untuk pembaruan aplikasi. Oke, itu tadi tips untuk mengatasi download tertunda di aplikasi Play Store. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.